Ya, apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Angkat tangan doanya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Hari ini semuanya Ibu Lia sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Dan hari ini sepertinya semuanya sudah sarapan karena semuanya sudah semangat ya. Semuanya hadir ya hari ini ya, Nak. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hadir, Bu. Kalian tidak usah bersedih ya, kita masih belajar dalam jaringan daring menggunakan Zoom ya, karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Tidak usah bersedih, tidak usah kecewa ya. Jangan lupa anak-anak selalu terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Apa saja? Sudah terlihat belum? Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tema 2 kegemaranku. Sub tema 3 gemar membaca. Ya. Oke. Ini yang cara buka. Baik. Nah, tadi kita sudah berdoa selanjutnya ya, agar kalian cinta terhadap tanah air ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Duduk yang rapi sayang. Yuk. Melalui bentuk konkret, kalian dapat mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerakan, atau yang lain.
Yang keempat, melalui bermain bingo, ya. Sudah disiapkan ya permainannya ya, Nak? Sudah disiapkan ya. Nah, kalian lengkapi barisan, jangan berlebihan tertentu ya. Ya, ada Bu Guru masuk kita. Salam dulu ya. Assalamualaikum, Bu. Iya. Assalamualaikum. Bu. Ya, kita lanjut ya, Nak. Ada Bu Guru ini. Assalamualaikum, Bu Ersa. Ya, waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi, Bu. Gitu. Jadi semua lihat anak yang soleh dan soleha. Sehat, Bu. Gitu. Alhamdulillah, Bu. Ya, baik. Lanjut ya, Bu. Yang kelima, melalui tanya jawab, kalian dapat memberikan bacaan kesukaan anggota keluarga yang terakhir. Lalu diskusi, kalian dapat menceritakan pengalaman bersama anggota keluarga di rumah di rasa percaya diri. Okay. Nah, sekarang coba perhatikan di layarnya, ya. Apa kegemaranmu? Nah, ini Ibu ada beberapa macam kegiatan. Kira-kira salah satu membaca, Bu. Membaca. Berenang. Berenang, Bu. Main bola. Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar A dan ada gambar B. Coba kalian perhatikan dua gambar ini ya. Ini gambarnya tentang apa sih, Nak? Ada yang tahu tidak? Membaca buku, baca membaca buku lalu membalikkan halaman buku. Yang A lagi. Pastikan dulu nih, menurut kalian di antara gambar A dan B mana yang benar? Yang tidak A. Posisi duduknya harus benar dan membalikannya benar. Oke? Begitu. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Hari ini kita akan belajar cara memegang buku dan membalik halaman buku. Saat membaca, cara memegang dan membalik halaman buku harus benar. Hal ini dilakukan agar buku tidak mudah rusak dan sobek. Berikut cara memegang dan membalik halaman buku. Tidak basah, hantar tangan dalam keadaan saat memegang. Nomor 2, menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya, nomor 3, membuka buku dari arah kanan ke arah kiri. Nomor 4, membalik halaman buku menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Nomor 5, membalik halaman buku dilakukan dengan hati-hati supaya buku tidak sobek. Tugas hari ini. Oke, nah sekarang coba kalian ambil buku yang ada di samping kalian. Boleh buku tulis, boleh buku paket. Yuk, coba kita perhatikan peragakan bersama-sama ya. Cara memegang dan membalikan buku. Coba. Sudah? Nah, ya. Cara memegangnya harus benar ya. Ya, seperti sedang memeluk ya. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh begini. Nanti kalau dia jatuh dan rusak. Yang kedua, buka bukunya dimulai dari ujung kanan. Yuk, ikut ibu yuk. Nah, dari kanan,
ke kiri. Nah, dari atas. Nah, ayo praktik. Ayo ikut semua. Ayo dari kanan. Iya. Nah, Viva ada nih. Viva aja nih. Ganti ya. Yuk. Nah, good job semuanya. Sudah bisa. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Silakan taruh bukunya. Yuk, kita lanjut lagi. Yuk. Nah, nanti tugasmu adalah ya peragakan cara memegang buku. Nanti kita tolong sama Ada dan Reza. Lalu dikirim ya, dikirim pabrik ke ibu ya, ke WhatsApp ya. Oke, sudah paham tugas yang pertama? Ya, pinter. Selanjutnya, nah selanjutnya adalah kita simak video berikut ini. Perhatikan ya mengenai pola biologi. Nih saat balik. Enggak ada video enggak deh. Sebentar. Agar teman-teman seru sekali belajarnya. Materi pembelajaran kita yaitu agar teman-teman mengetahui pengertian pola bilangan. Kedua, materi kita hari ini adalah mengetahui contoh pola bilangan dan cara mengerjakannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar teman-teman semua mampu memprediksi dan membuat pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, atau gerakan lainnya. Yuk kita amati. Deli merawat buku-bukunya dengan baik. Deli menyimpan buku-bukunya di rak agar tertata rapi. Coba perhatikan susunan buku Deli berikut ya. Banyak buku yang disusun membentuk pola bilangan. Yuk kita perhatikan ada berapa buku yang diberi jarak. Setiap buku lalu jarak. Setiap buku lalu jarak. Yuk kita perhatikan. Di sini ada 1, 2. Berarti di sini ada 2 buku lalu ada jarak. Ada 1, 2, 3. Ada 3 buku lalu ada jaraknya. Ada 2 buku, ada jarak, ada 3, ada 2, ada 3 buku. Nah, itu dia. Itu dia disebut juga pola bilangan. Jadi, buku ini tersusun dari 2, 3, 2, 3, 2, 3. Nah, apa sih pola bilangan? Jadi, pola bilangan adalah suatu susunan bilangan benda, bentuk dan semacamnya yang memiliki bentuk teratur atau tersusun secara teratur. Nah, ini adalah contoh pola. Di sini ada bangun segitiga. Lalu ada bangun persegi. Selanjutnya ada bangun segitiga lagi. Nah, dari pola ini kita mengetahui segitiga, persegi, segitiga, lalu kira-kira menurut teman-teman bentuk selanjutnya atau bangun datar selanjutnya adalah apa ya? Ya, apa ya kira-kira? Segitiga, segitiga. Oke, persegi. Lagi. Ya, boleh ya. Ya, simak. Simak lagi yuk. Persegi. Nah. Oke. Sekarang sekarang kalian siapkan benda-benda untuk bermain bingo. Sudah siapkan belum? Sudah. Ada piring, ada mangkuk. Sudah siapkan, Nak? Sudah. Pintar ya. Nah. Ini ya. Kalian sesuai dengan pola dari ibu, ya. Nah, nanti jika kalian sudah selesai membuatkan polanya, kalian tulis huruf B di kolom arena bermain bingo. Sudah disini belum arena bermain bingonya? Sudah bisa, Bu. Jadi
jika kalian sudah benar menyusun polanya dengan benda-benda yang sudah kalian siapkan, kalian tulis huruf B. Boleh secara mendatar atau horizontal, boleh secara vertikal atau menurun, dan boleh juga dengan cara diagonal atau miring yang bentuk kata bingo. Sudah paham belum cara mengerjakannya? Sudah, Bu. Siap. Ayo berlatih ya. Siapkan 5 sendok, 5 garpu, 5 gelas, 5 mangkuk, dan 5 piring. Oke, sekarang ikutannya. Ya. Are you ready? Oke. Dua piring. 5 sendok. Good job.
good job. G double O D J O B, good job. Good job. Oke, okay, tepuk tangan semuanya. Ter. Kita ke materi ya, Nak. Ya. Okay. Nanti ke sini dong, jangan ke TV mulu di Pak ditonton ini terus. Kita lanjut ke materi ya. Jangan pegang ini udah bingo udah. Okay. Bagaimana kita tadi bikin itu. Kalian bermain bingonya? Seneng kan ya? Senang. Ya, sekarang perhatikan nih, ada gambar. Ya, ada sebuah gambar di sini. Ini Bapak kalau mau makan nih, hey. Ini adalah juga salah satu dari kegemaran kalian. Mau makan ya? Ya, mungkin yang sudah satu dari kegemaran kalian yaitu mendengarkan dongeng atau membaca buku cerita, ya. Coba kalau perhatian. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar? Menceritakan dongeng. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu, Yana, apakah kamu suka membaca buku? Suka nggak membaca buku? Suka, Bu. Suka, Bu. Apa yang sudah pernah kamu baca? Ayo, buku tema. Hewan, Bu. Buku tema. Majalah. Ya. Sekarang kita akan membuat kelompok, ya. Membuat kelompok. Perhatikan. Ya. Kita akan membuat kelompok di Zoom, ya. Nanti di dalam breakout Zoom-nya kalian bercerita tentang pengalaman kalian saat membaca bersama keluarga, ya. Oke. Okay? Sudah siap ya nanti. Nah, nanti Ibu akan buatkan breakout Zoom-nya. Silakan kalian join ya. Oke. Okay? Sudah paham belum tugasnya, Nak? Sudah, Bu. Jadi nanti Ibu buatkan breakout Zoom ya. Di sana kalian bercerita kalian saat membaca buku bersama anggota keluarga. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Oke, siap ya. Ibu buatkan kelompoknya. Ibu buatkan menjadi kelompok ya. Oke, silakan join sayang. Yo, silakan join. Aku suka membaca. Oke, okay. Silakan siapa mau bercerita dulu? Saya dulu deh, silakan saya. Yuk cerita. Saya. Assalamualaikum. Oh, ya, saya dulu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suka membaca. Saya senang. Iya. Dengan dongeng tentang hewan dan tumbuhan. Bersama siapa, Nak, bacanya? Bersama ayah atau bunda? Bunda. Papa. Oh, bersama ibu dan papa. Keren. Sekarang Nafisa nih. Ayo, Nafisa. Waalaikumsalam. Ayo, Nak. Aku senang membaca buku cerita bersama bunda. Ya, bersama bundaku. Oke. Silakan dilanjut ya. Ibu mau ke sekolahnya ya. Oke, lanjut sayang. Selamat.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana anak-anak saat bercerita? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Ada yang baca buku, menyenangkan. Ada yang baca dongeng, ada yang baca majalah, ya. Kira-kira Ibu mau bertanya, ada nggak di sini yang untuk pelajaran sama Ayah nggak bunda? Ada nggak? Ada, oke. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi ya, nak. Kita lanjut ke materi. Sekarang Ibu mau tanya, setelah kalian melakukan kegiatan dari awal tadi, ya, sampai kegiatan akhir, perasaan kalian saat kegiatan? Bagaimana perasaannya? Tenang, alhamdulillah, pinter. Selanjutnya, nah, dari kegiatan akhir, ya, mana yang paling kamu sukai? Semuanya, alhamdulillah. Semuanya, Bu. Ya, semangat selalu kali bayarnya. Menurut kalian kegiatan mana yang paling mudah? Jangan. Kegiatan yang paling mudah mana? Iya, kegiatan yang paling sulit? Ada enggak? Kegiatan yang paling sulit? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Apa yang dapat kamu terapkan dalam kegiatan sehari-hari setelah belajar tadi? Ayo, apa sikap yang pertama? Disiplin. Kalian dapat? Disiplin. Menggunakan buku dengan? Baik. Oh, ya, cara memegang buku, cara membalikan halaman, sudah tahu ya, nak? Sudah, Bu. Nah, dapat bercerita pengalaman membaca buku bersama anggota keluarga. Dan yang paling seru tadi apa? Permainan apa namanya? Pinter. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apa kamu merasa telah berhasil? Yang tadi ingin kamu berhasil, berhasil belum? Berhasil. Warna apa nih? Merah, orange, kuning, atau hijau? Hijau. Alhamdulillah, nilainya adalah hijau. Marilah berdoa untuk pembelajaran selesai. Untuk pembelajaran hari ini belum ditutup, ya. Ibu mau menjelaskan kalian tentang KPD, ya. KPD di sini. Kalian nanti ke grup, kalian kerjakan tulisannya yang rapi ya sayang. Jawabannya saja soal berikut ya. Jika ada pilihan ganda, kalian silang huruf salah satunya A, B, atau C. Jika jawabannya nanti isian, kalian tulis jawabannya dengan tepat. Oke? Sudah paham cara mengerjakan tugasnya, nak? Sudah. Nah, jika ada yang belum paham, nanti boleh bertanya kepada ibu cara mandiri ya. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini telah berakhir. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi semuanya. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sehat untuk semuanya. Terima kasih Mama dan Ibu semuanya. Terima kasih anak-anak Ibu yang soleh dan soleha. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam Ibu sesi foto. Salam Bu. Sesi foto enggak, Bu?